Halo teman-teman, pencinta jam tangan seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan Jam Homas TV. Dan hari ini kita akan mereview sebuah jam tangan bermerek Seiko 5 Sports. Ya, atau biasa disebut dengan Sea Urchin, teman-teman. Jadi teman-teman, gue mau kasih tahu di sini bahwa ternyata yang mengusung Jam Homas itu bukan hanya sekedar merek-merek seperti Pagani Design, Daiden Design, tetapi merek-merek terkenal seperti Seiko pun bisa mengusung desain Homas, teman-teman. Dan kalau kita melihat jamnya di sini, kita akan mengerti bahwa Seiko 5 Sports ini, Sea Urchin ini, mirip banget dengan Rolex Submariner, teman-teman. Nah, kita mau lihat dari dekat ya, teman-teman ya. Dia punya dialnya, ada tulisan Seiko. Ya, di mana logo 5-nya tuh applied. Ya. Kemudian ada tulisan water resistant 100 meter automatic. Dan ini kemudian menggunakan mesin Seiko kaliber 7S36. Ya, teman-teman bisa lihat pergerakan detiknya. Pergerakannya halus banget ya. Ini pakai mesin automatic, teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai baterai. Cukup dikocok-kocok aja, jam ini akan hidup kembali. Nah, kita bisa melihat ya teman-teman ya, kacanya menggunakan hardlex mineral kristal ya. Jadi kita bisa juga melihat dari berbagai macam sisi, jelas teman-teman, clean banget ya. Kemudian dia punya marker-markernya applied ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti kita lihat bagaimana luminosnya teman-teman. Ya, itu ada day date, kemudian dilapisi dengan bezel warna silver juga tuh day date-nya teman-teman, membuat jam tangan ini semakin rapi ya. Jam tangan ini mengusung desain divers nih teman-teman. Kenapa? Karena bezelnya bisa dirotate 120 klik ya teman-teman ya. Bunyinya teman-teman dengar renyah banget ya. Keren banget ya teman-teman ya. Tetapi kekurangannya adalah dia punya crownnya ini nggak screw down teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa langsung tarik untuk kemudian mengubah tanggal. Ya, kalau ke bawah mengubah hari. Ya teman-teman. Kemudian ditarik yang keluar untuk mengubah pergerakan jamnya teman-teman. Nah, ini nggak screw down nih. Ya, makanya hanya 100 meter. Jadi teman-teman kalau udah tinggal ditekan lagi. Model jam tangannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia punya diameter 41 mili. Kemudian ketebalannya teman-teman ya, tipis sekali ya, 13 mm. Kemudian lak tulaknya 46 mm. Kemudian dia punya lak strapnya ini teman-teman, bracelet-nya ini 22 mm. Jadi kalau dipakai di tangan kita ya, keren banget, pas banget di pergelangan tangan orang Indonesia teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat, keren banget kalau dipakai. Nggak terlalu kegedean, nggak terlalu kekecilan, gagah banget ya guys. Tuh. Nah, dia punya bracelet stainless steel full nih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat bodinya, bodinya ada yang di brush. Jadi atasnya di brush, tapi dia punya pinggirnya dipolis teman-teman. Ya, rapi banget. Ini gua udah pakai mungkin 7 tahun teman-teman. Masih mulus ya, keren sekali. Dan jam tangan ini paling laku ya teman-teman, karena dia punya bezelnya ini bisa dimodif teman-teman. Jadi biasanya orang beli jam tangan ini untuk dimodif ya. Nah, kita mau lihat mesinnya. Mesinnya sekali lagi 7S36 otomatik ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Coba gua deketin. Nih teman-teman bisa lihat pergerakan jantungnya. Ya. Wih, mantep banget. Keren banget ya, cashbacknya dibuka
untuk kasih lihat kepada kita mesinnya ya teman-teman. Jadi ini jam tangan keren banget, harganya hanya di bawah 2,5 juta teman-teman. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang pemula yang masih ragu-ragu memakai jam tangan Homage ya, dengan merek-merek yang mungkin tidak terlalu terkenal, nah teman-teman bisa mulai dari jam Seiko ini ya. Seiko si Urchin keren banget ya. Nah buat teman-teman yang mau lihat luminosnya, nah ini gua kasih dulu sinar ultralight-nya ya teman-teman ya. Dalam keadaan terang bagaimana dia punya luminosnya, teman-teman bisa lihat ya, dalam keadaan terang aja masih kelihatan ya ijo-ijonya ya teman-teman ya. Nah kita mau lihat bagaimana kalau dalam keadaan gelap. Nah dalam keadaan gelap teman-teman, nah gua coba kasih ultralight lagi ya. Nah jadi ini memang buat sport teman-teman, dalam keadaan gelap pun luminosnya teman-teman bisa lihat ya, terang banget luminosnya, gahar banget ya teman-teman ya, keren. Nah semoga selanjutnya teman-teman bisa lebih serius lagi buat jam tangan. Oke, kita akan ketemu lagi di review jam tangan selanjutnya. Sampai ketemu lagi.